Saya bagi contohlah. Contohlah, contoh hak mudahlah. Satu makcik tau sekalian, bila almarhum Datuk Fadlino meninggal, dia sebut dekat kawan-kawan dia, nak letak neraka mana Fadlino ni. Tuh. Mulut. Ha, mulut Melayu hebat. Nak letak neraka mana sesuai dengan Fadlino ni. Allah tak ambil hari itu, Allah tak ambil waktu tu. Kau 2002 Fadlino mati, 2009 Allah ambil anak dia. Allah tak ambil bagi mati terus, Allah bagi koma 6 bulan, hidup separuh hidup. Dari dada ke atas hidup, dada wah, semua mati. Tangan boleh, cakap boleh, tapi dari dada ni kita pegang dia tak rasa apa, sampai ke mati, sampai ke kaki, kencing, berak ni tak sedar dah. Tak tahu berbusuk eh. Dia belah anak dia baru 2009. Sekarang 2093 tahun dia belah anak dia. Dia duk fikir kalau dia mati, siapa nak belah anak dia? Nak botang mana anak dia? Hari itu nak buat neraka mana? Lalu ingat kepala dia, nak botang mana anak dia? Kalau suami dia mati, dia mati, nak letak di mana anak dia? Hari itu dia kata nak letak neraka mana Fadlino ni? Tuan-tuan, manusia dia rasa dia hebat sangat. Dia rasa lidah tak bertulang ni, dia rasa dia hebat, maka dia boleh kafaskan kalam-kalam keji itu. Dan hari ini dia bimbang sangat nak letak mana anak dia, tempat mana yang sesuai untuk anak dia kalau dia mati besok. Bila kita pergi ziarah, menangislah dia. Bila menangis dia sebut, saya ni hajat besar, dia kata sungguh-sungguh besar. Besar mana? Besar mana? Besar rumah? Ha? Besar kota dan kota warisan ni? Dia kata besar sangat ustaz, nak pergi cari keluarga almarhum Fadlino nak minta maaf. Apa salah makcik? Makcik pernah kata dulu waktu dia mati, neraka mana sesuai dengan Fadlino ni. Saya kata pergi kubur Fadlino, hari pokok senar, pergi minta aku kubur. Kan? Dia kata boleh ke ustaz? Tak tahu. Boleh tak boleh tak tahu, cuba tengok. Kalau tak boleh, jumpa di mahsyar lah. Kalau jumpa, kalau tak jumpa, makcik tanggung sendiri lah. Dia kata isteri dia, saya kata isteri dia tak kena mengenal dengan dia. Yang makcik kata, dia tuan tubuh. Oh, dia kacau. Memang kacau. Susah dia, memang susah. Oh, dia kata macam ni parah. Memang parah. Kita tambah lagi. Dia kata macam ni ustaz, teruk saya. Memang teruk. Dia kata Allah, macam nak buat? Tak tahu. Oh, kita tahu mudah kita beritahu. Kita pun tak tahu. Tuan-tuan sekalian, tu. Saya kata makcik, makcik pandai-pandai fikirlah. Ustaz tolonglah bagi jalan keluar. Mana dah jalan lah. Jalan no entry. Tak ada jalan lah, kata. Malaikat tunggu mati, esok di masyarakat. Pandai-pandai pergi cari Fadlino, pergi jumpa dia, minta maaf kat dia. Ramai orang ustaz, Allah jangan tanya lah. Ramai tak ramai, pasal hari pun ramai lah. Kan? Ni masyarakat. Dulu duk fikir nak letak neraka mana, sekarang fikir nak letak anak di mana. Allah bagi dunia, hang fikir hang cari tempat letak anak hang dulu, kemudian baru hang fikir hang nak letak tang mana, Fadlino neraka mana. Tuan-tuan, awak jahat sama manusia. Manusia jahat sebab manusia meletak benda tu tuhan dia, pangkat jawatan dunia tu tuhan dia, maka dia menyimpang jauh daripada agama. Itu kita biar kat dia tu. No? Fasaufa ya'lamun, nanti mereka akan ketahui akibat perbuatan yang mereka lakukan, iaitu menentang rasul yang diutus oleh Allah ke atas mereka, kepada mereka. Nah, tuan-tuan sekalian, kita yang ada pada malam ni jangan buat mudahlah. Kan? Keyakinan. Keyakinan terhadap agama ni sampai hari selesai. Tak yakin-yakin. Islam. Quran dia baca. Qari. Dan dia pun qari'ah lagi. Tapi tak percaya dengan Quran. Tuan-tuan. Nah, masyarakat ini masyarakat yang melihat. Hidup ni mestilah kena ada macam mana kehidupan barat. Baru kita mencapai kejayaan dan kegemilangan hidup. Kalau ikut agama, apa boleh buat? Agama boleh janji apa? Tuan-tuan, kita jangan fikir agama boleh janji apa. Kita kena fikir apa harapan kita,
apa yang kita akan dapat selepas kita meninggal dunia. Itu yang kita fikir dulu. Ha, sebagai pejuang, sebagai masyarakat Islam di atas muka bumi tu sekalian, kita kena ingat semua perbuatan ini akan mendapat balasan daripada Allah. Kalau kita berbuat baik, beramal, beribadah, berjuang, melakukan perkara diperintah, meninggal yang dilarang, sudah pasti Allah menyediakan balasan besar pada kita semua. Jangan bimbanglah. Sebab macam ni, dalam surah Ar-Ra'd, tuan-tuan boleh tengok surah Ar-Ra'd. Sedang tengok bagaimana Allah Ta'ala menjanjikan perjalanan yang jauh pada manusia sehingga manusia diberi syurga namanya Adnin, fi jannatin Adnin. Apabila manusia dimasukkan syurga itu, maka para malaikat sebut salamu alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbaddar. Malaikat ucap salam satu Malaysia dekat bakal syurga. Salamu alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Bima sabartum, disebab kamu sabar dulu. Sabar beribadah, sabar mengurus takbir kehidupan manusia, taat kepada Allah, sabar urusan dakwah, sabar dengan perintah Allah. Hari ini fa ni'mal uqbaddar, kamu diberi nikmat yang berkekalan pada hari ini. Siapa kata? Malaikat. Setelah mana manusia masuk dalam syurga Adnin. Lafaz salamu alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbaddar. Lafaz itu lafaz Quran yang mana Allah cerita pada kita malaikat mengucap salam sejahtera. Disebab kesabaran kamulah hari ini kamu diberi nikmat yang berkekalan. Ha, tuan-tuan sekalian, ni air dalam gelas. Ada air. Ada. Satu nikmat dari 99 nikmat. Kena ingat. Kita hidup muslimat, masak sedap mana pun satu ya. 99 mudha'afun kali ganda itu Allah simpan di syurga. Pakai baju, nikmat berkenderaan, nikmat rumah, nikmat kawan, nikmat kehidupan anak pinak semua isteri semua ni. Ini nikmat. Tetapi nikmat itu satu yang boleh kita nikmati di dunia, 99 kali ganda kami simpan untuk kamu di hari akhirat fil jannah, dalam syurga. Wallahu alam, kita nak satu, kita tolak 99. Yang pastinya kita nak lagi 99 kali ganda. 99 itulah yang dijanji oleh Allah pada ahli jannah. Baik. Sambung. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya kami mengetahui wahai Muhammad. Kami tahu sangat-sangat annaka bahwa yadhiqu sadruka, dada kamu menjadi sempit. Dada berserabut bima yaqulun, dengan apa orang kata pada kamu. Ni kita hamai surau hamai masjid ni buat kuliah orang kata lah. Allah ikut orang nak kata, pengerusi kena sabar. Betul tak cerita lagu tu ya. Orang duk kata dekat Nabi gila, orang upah budak-budak gila, orang upah budak bodoh, orang kata dekat Nabi ni, sampai Allah sebut wahai Muhammad, kami tahu dada kamu penuh dengan kata-kata dusta, kata-kata keji dengan apa orang kata pada kamu, sehingga yadhiq sempit. Serabut bima yaqulun, dengan apa orang kata kepada kamu. Itu Nabi. Maknanya Nabi tak kata aku penat letih lah dengan kerenah manusia ni. Tak. Nabi tak kata macam tu. Tuan-tuan sekalian, tetapi Allah cerita pada kita bahwasanya Nabi terpaksa berhadapan dengan fitnah, keji manusia, karut manusia, dusta manusia. Maka yang dihala pada Nabi, sampai Allah kata yadhiqu sadruka, dada engkau menjadi sempit, bima yaqulun, dengan apa orang kata pada kamu. Kita nak buat baik orang kata tak? Orang kata. Di Selangor ni Allah Allah Allah. Di Pulau Pinang duk hentam, duk kata kerajaan tu tak mahu dekat orang Melayu. Ha, dia macam tu. Di Kedah pula duk roboh surau. Bagus kerajaan Kedah ni, roboh surau. Di Selangor pula bagi pasyak dekat Kroni. Ha, elok. Lepas tu pening. Kita duduk di kota warisan jadi pening. Buka TV pening lah. Sementara sampai jam 9 rebah pensan pitam, mati lagu tu. Cabuk sungguh.
Berita tak nilai berita lah. Manusia yang tak patut jadi contoh, manusia tu masuk TV. Tak? Manusia lidah bercabang ni, tak boleh pakai kira sama. Tapi yang tu dijadikan hujah. Ni nilai standard kita. Penyangak perompak tu dipanggil buat ulasan tentang kebaikan. Ha, apa penyangak? Ah, Malaysia punya standard. Negara kita, ha? Standard ni akan berubah kalau mana berubah kerajaan Putrajaya hak tu ya. Tetap kena kata berani. Saya berani kata sebab saya ahli parlimen. Saya kata lah teruk sangat. Lah tuan-tuan sekalian, pagi tadi duk pi balon budak-budak universiti pula. Pi duk katok apa tu lah, katok apa pak cerdik ni hasil dia bersurat. Demonstrasi larang apa jam nak berdiri, 4-5 minit lari gitu. Nama apa demonstrasi. Di Thailand tu pasal kerajaan bagi tempat duk tahu ni. Ha, ni botol ayak dah, ni nasi dah, ni kuih dah. Ha, demo 3 bulan. Demo, cuba ayak semua tak bagi. Dia pun balik eh. Saya mampu eh. Kata terperak tak terkencin. Ni masalah kawan bagi. Ha, ayak man, sponsor. Nudah, mineral sana. Take off kedai ni. Restoran ni makan free. Kita 16 hari, 16 malam pun kita mau. Yang tak kerja, ambil klaim. Sehari RM20. Nah, tunggu lagi. Okay. Peluk tiang elektrik pun tak apa kan, sehari 20 hari peluk 20 hari dapat 400 sudah ha, boleh peluk lah. Itu demo style tu memang lah demo hak sendiri pi lah, kena takut berani, berani takut sat, berani sat takut, duduk sorang-sorang takut, main kawan ramai berani, kawan berlari takut, jumpa kawan berani, duduk panas suam, panas suam hak tu 2 jam kan dia balik lebih pukul dia buat apa kan. Dua opsi di Kuala Lumpur, di mana ni? Tak tahulah, selera habis lah. Budak-budak universiti pakat bangkit habis lah. Kita duduk lena ni. Anak macam mana universiti? Anak buat kerja lah. Biar pedia lah, dia budak-budak. Ha, elok. Budak-budak tolong orang tua, orang tua duduk saja. Man, kita sekalian. Kawan saya boleh dapat anak. Ish, nak bernama apa Ustaz? Buat nama apa? Buat nama Fidah. Dia tak ada dah Fidah. Ya? Ha, dia pun nama Fidah ada dah. Kita nak jual nama kita. Alah nama kita sedap pun. Ha, habis itu nak kata nama siapa? Kita nama kita Fidaus. Ha, saya kata buat Adam Adli. Dia buat selalu. Adam Adli tu. Dia nama Harun. Ya, kawan saya nama Harun. Dia pun nama apa Ustaz ni anak lelaki. Nak buat Syekh Ahmad Yassin. Dia tak amat sangat lah. Buat Adam Adli tu waktu orang bendera. Dia pun tak faham. Jadi sah nama kaki berani. Berani kita boh jalan. Boh Adam Adli bin Harun. Dah berani? Berani kita tiru so penakut tobat. Kan? Tak ada apa-apa lagi larilah. Tak ada apa-apa lagi. Baru polis tak enjin, nak ramai enjin, kita ni dah belah dah. Ha tu tak payah. Tak tiru. Jenis kita mau tercabut bulu rumah baru sedap. Nah, tak sekalian, tak apa tak sekalian, kena penjara, pejuang duduklah penjara, hebat lah. Pejuang duduklah istana tak hebat tu pok-pok Husni Mubarak. Nah, orang muda, kita pun muda, kita ada anak muda, anak kita mesti habis masa untuk agama. Wakaf lah, nak ramai lah wakaf untuk pejuang Islam tu. Tapi tak sekarang bila kita berjuang, Nabi, Rasul, habis orang tak kata apa, semua orang kata. No, semua orang kata. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Maka Allah ajar baginda Rasul, bertasbihlah kamu. Bertasbihlah kamu, memuji kebesaran Tuhanmu. Jadilah kamu orang yang taat dan sujud kepada Allah. Jangan Muhammad berpaling tadah. Keadaan mana sekalipun jangan tinggal perjuangan ini. Duduk seorang-seorang pun seorang-seoranglah. Kita tunggu situ. Sampailah kemenangan datang kepada kita. Nah, kita sekalian bila ramai menang ni kita pun tumpang orang sama. Bila sakit kita lari awal pada kawah sakit tu. Ha, tu tak cian tu. Man.
Kalau kita tumpah sama-sama kita ligang projek juga, tak pakai juga tu. Tuan-tuan, jadi Allah bila Nabi kena macam tu, Allah nasihat, Allah bagi tahu kat dia, bertasbihlah, pujilah Tuhan kamu dan jadilah kamu orang yang taat, yang setia, yang tidak lari daripada perintah asal ke atas kamu. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu wahai Muhammad sehingga datang kematian kepada kamu. Makna atas sekalian, Allah kata duduk macam tu je Muhammad, walaupun seorang-seorang diri, tunggu mati. Jangan sama sekali kita tukar perjuangan ini. Kita yang berjuang, baru berjuang ni, kita rasa teruk dah. No, awal-awal hari tu, kawan yang awal hari tu lah, ni kau terlepas ke lokman, boleh telefon, ya Syekh, main patah balik. Kalau zaman dulu, tuan sekalian, tuan sekalian, zaman dulu balik tu esok pula. Nah, lah ada Facebook, lah tak puas hati, tibel lah Facebook pula, pun dalam Twitter semua ada. Nah, dulu, orang dulu pakai liter minyak tanah, ha? Lah kemudahan banyak. Bila kemudahan banyak, sepatutnya gerakkan kerja dakwah ni lebih pantas, lebih lebih cepat. Nah, semalam kata sambut tahun baru sampai 80,000. Sambut tahun baru guna ustaz pula. Ha, ni baru canggih. Selama ni duduk menyanyi yang buat tu. Lah bagi tazkirah pula. Ubah fashion. Tak apa lah. Lah kita nak baik kan? Kita kena ubah cara baik. Tuan-tuan sekalian. Ini tuan sekalian. Sebab barulah orang lihat Islam ini bukan untuk golongan tua saja, alim ulama, Islam untuk semua. Kita sebut udkhulu fi silmi kafah. Semua tadi ini menyeluruh, semua aspek ada dalam dalam Islam. Kita sekalian, inilah dia perjalanan seorang rasul berhadapan dengan pelbagai fitnah, cubaan, dugaan dan serangan-serangan dalaman dan luaran yang menyerang Nabi. Dan bila kita mewarisi perjuangan yang sama, setelah sekalian kita akan hadapi benda yang sama. Nah, fitnah setelah sekalian, reka cipta setelah sekalian, dia akan mula. Dia letak di TV tu. TV itu yang kita beli tu, hak milik kita itu, fitnah kita. Apa yang tuan nak buat? Tutup.